Sukhoi Su-35 adalah salah satu jet tempur multiperan paling modern yang dimiliki Rusia saat ini. Pesawat ini berada di kategori generasi 4++, artinya lebih maju dari jet generasi keempat, tetapi belum sepenuhnya masuk ke generasi kelima. Dengan desain yang berasal dari Su-37, Su-35 membawa peningkatan besar di sektor mesin, avionik, persenjataan, dan kemampuan manuver. Hasilnya adalah sebuah jet yang mampu menantang berbagai lawan di udara, sekaligus memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan misi serangan ke darat dan laut. Su-35 termasuk jet berukuran besar. Panjangnya sekitar 21,9 meter, dengan bentang sayap 15,3 meter, dan tinggi hampir 6 meter. Mesin yang digunakan adalah dua turbofan, Saturn AL-41F, 1S, dilengkapi teknologi thrust vectoring yang memungkinkan pesawat bergerak pada sudut ekstrim. Kecepatannya mencapai Mach 2,25 atau lebih dari 2.400 km per jam. Jangkauan terbangnya hingga 3.600 km tanpa pengisian bahan bakar, dengan radius tempur sekitar 1.500 km. Su-35 juga bisa terbang pada ketinggian maksimal 20.000 meter. Su-35 dilengkapi senjata internal berupa kanon JSH-30, satu kaliber 30 mm. Selain itu, terdapat 12 titik gantung untuk membawa persenjataan tambahan. Untuk pertempuran udara, tersedia rudal R-73 untuk jarak dekat, R-27 untuk jarak menengah, dan R-77. Sementara, untuk misi serangan darat dan laut, Su-35 bisa dipersenjatai rudal KH-31, KH-35, serta KH-59. Tidak ketinggalan bom pintar presisi seperti KAB-500 KAB-1500. Dengan kombinasi ini, Su-35 bisa berfungsi sebagai pesawat multiperan sejati, menghadapi target di udara, menghantam sasaran di darat, dan bahkan menyerang kapal di laut. Ada beberapa fitur utama yang membuat Su-35 menonjol. Pertama adalah kemampuan super maneuverability. Berkat mesin dengan thrust vectoring, Su-35 mampu melakukan manuver ekstrim yang sulit ditandingi jet tempur lain, terutama dalam dogfight jarak dekat. Kedua adalah radar IRBIS-E yang memiliki jangkauan deteksi hingga 400 km dan mampu melacak hingga 30 target sekaligus. Selain itu, Su-35 menggunakan material khusus untuk mengurangi pantulan radar, sehingga meskipun bukan pesawat siluman penuh, jejak radarnya tetap lebih rendah dibanding pendahulunya. Terakhir, Su-35 dipersenjatai dengan sistem peperangan elektronik canggih untuk menghadapi radar dan rudal musuh, meningkatkan peluang bertahan di medan tempur modern. Hingga saat ini, ada beberapa negara yang mengoperasikan Su-35. Rusia menjadi operator utama dengan ratusan unit aktif di Angkatan Udara. Tiongkok membeli 24 unit pada tahun 2015, dan seluruh pesawat sudah diterima pada 2018. Su-35 digunakan untuk memperkuat armada tempur Angkatan Udara Tiongkok. Mesir sempat memesan 24 hingga 30 unit, tetapi pengirimannya terhambat sanksi Amerika. Status operasional pesawat ini masih belum jelas. Iran disebut akan menerima 24 unit Su-35 dari stok yang awalnya dipesan Mesir. Jika terrealisasi, Iran akan menjadi salah satu operator utama di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia pernah menandatangani kontrak pembelian 11 unit Su-35 untuk menggantikan F-5 Tiger. Namun, tekanan diplomatik dan ancaman sanksi Amerika membuat rencana ini batal. Aljazair juga pernah dirumorkan tertarik, tetapi hingga kini belum ada kontrak resmi.
Su-35 sering dibandingkan dengan jet tempur modern dari Barat. Dari sisi kecepatan dan manuver, pesawat ini bisa menyaingi, bahkan melampaui jet seperti F-15EX, Eurofighter Typhoon, dan Dassault Rafale. Jika dibandingkan dengan pesawat generasi kelima, seperti F-35 atau F-22 Raptor, Su-35 memang kalah dalam hal kemampuan siluman. Tetapi, daya jelajah, kecepatan, dan kemampuan manuver tetap membuatnya berbahaya, terutama dalam pertempuran jarak dekat. Su-35 pada dasarnya menyeimbangkan antara teknologi lama yang sudah teruji dengan fitur modern yang membuatnya tetap relevan. Sukhoi Su-35 adalah simbol kekuatan udara Rusia. Ia menggabungkan daya hancur, teknologi canggih, dan kelincahan ekstrim. Meskipun hanya dioperasikan oleh segelintir negara, reputasinya sudah cukup untuk menempatkannya dalam jajaran jet tempur paling ditakuti di dunia. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah Su-35 akan semakin banyak dipakai negara lain atau tergeser oleh pesawat generasi kelima seperti Su-57 dan F-35? Apapun jawabannya, Su-35 sudah menorehkan tempat penting dalam sejarah kedirgantaraan modern dan akan tetap menjadi salah satu ikon kekuatan udara Rusia di abad ke-21.